Kalau Hizbut Tahrir dibubarkan, itu harusnya PDIP dibubarkan, Hanura dibubarkan, Demokrat dibubarkan, dan semua partai itu dibubarkan. Karena sarangnya maling itu partai. Sadar nggak? Bukan nggak pikiran yang menghabiskan, yang membuat sengsara rakyat Indonesia bertahun-tahun itu siapa? Hizbut Tahrir, Syarat Islam, yang nyolong, yang garong, yang korupsi harta Indonesia bertriliun-triliun itu siapa? Syarat Islam, Hizbut Tahrir, bukan. Yang jual aset-aset negara siapa? PDIP yang harus dibubarkan. Semua partai-partai garong-garong, maling-maling, koruptor-koruptor, penjilat-penjilat, politikus-politikus busuk ikut sing dibubarno. Aku mbak nggak mau ikut campur lah, khilafah iku apa, Hizbut Tahrir itu apa. Waj'alhu lana hujjatan.